Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kita teruskan pembahasan hadis yang seterusnya pada muka surat 319 yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bahawasanya dia berkata, oh ni kita dah baca ya. Ya, kita pindah kepada hadis seterusnya Ka'ab bin Malik. Okey. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, arwah orang mukmin ini wujud dalam bentuk burung yang hinggap di pohon syurga sehingga Allah mengembalikannya pada jasadnya pada hari kiamat kelak. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dan kitabnya Al-Muwatta, Imam Ahmad dan An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila kata jasad orang mukmin ini, kita bandingkan dengan hadis-hadis sebelumnya, maka yang dimasukkan orang mukmin di sini ialah orang yang mati syahid. Kerana kita tahu bahawasanya tak semua orang mukmin yang meninggal dunia dimasukkan ke dalam syurga dalam bentuk burung. Jadi dimasukkan di sini ialah apa? Iaitu orang-orang yang mati syahid dan mereka itu mendapat kemuliaan berada dalam syurga dalam bentuk burung yang berterbangan di sana sini sehinggalah pada hari kiamat kelak, kata Rasulullah SAW, Allah kembalikan rohnya kepada jasadnya. Dan jasadnya ialah jasadnya ketika dia meninggal dunia. Orang yang mati syahid dibangkitkan di hari akhirat nanti dalam keadaan bagaimana dia itu mati syahid. Kerana ini Rasulullah SAW dalam sebuah hadis beritahu, pada hari kiamat nanti di padang mahsyar, orang yang mati syahid akan dikenali di kalangan semua manusia sebagai orang yang mati syahid kerana dia dibangkitkan dengan luka-luka yang dia hadapi ketika dia itu mati syahid. Dan setiap daripada luka tersebut itu yang mengeluarkan darah tersebut akan mengeluarkan bau yang harum. Maka lagi banyak lukanya, lagi harum dia dapat diketahui oleh semua manusia yang berada di padang mahsyar kelak. Ini kemuliaan Allah berikan kepadanya. Jadi orang tanya, kalau gitu bagaimana orang yang mati syahid yang hancur badannya? Yang hancur badannya ataupun kita tahu Sayyidina Ja'far yang mana dipotong tangan kanan, dipotong tangan kiri ketika dia memeluk, masih lagi nak memeluk bendera peperangan. Bagaimana keadaannya? Adakah dibangkit dengan tanpa tangan juga? Di sini wallahu alam bisawab, kita tak dapat nak tahu jawapannya kerana Rasulullah SAW tak beritahu. Tapi zahirnya kalau kita balik kepada zahir hadis Nabi, Rasulullah SAW beritahu yang mereka dibangkitkan dalam keadaan mereka itu mati syahid. Jadi mungkin juga dibangkitkan dalam keadaan Sayyidina Ja'far dibangkitkan tanpa tangan sebagai satu kemuliaan kepada dia, menunjukkan pengorbanannya kepada Islam. Dan bagaimana pula orang yang hancur badannya? Kalau zaman sekarang katakan peperangan mati syahid, kemudian dibom, hancur badannya, kepalanya hilang, badannya hilang, tangannya hilang. Jadi bagaimana keadaannya? Adakah dia dimakikan dengan kepala saja ke, tangan dia saja ke? Itu bukan urusan kita. Tak mustahil Allah kumpulkan kembali badannya dalam keadaan sebelum dia itu berkecai badannya. Wallahu alam. Tapi yang penting mereka dibangkitkan dalam keadaan jasad yang mereka alami ketika mati syahid. Tapi itu untuk orang yang mati syahid saja. Adapun orang yang tidak mati syahid ataupun mati syahid akhirat sahaja, iaitu mereka yang dapat kemuliaan kematian syahid tapi tetap dimandikan dan dikafankan kerana dia tidak mati kerana peperangan di jalan Allah SWT, maka bagaimana keadaan bentuknya? Adakah ketika dibangkitkan umurnya 30 tahun ke, 40 tahun ke, 20 tahun ke, ketika dia mati dah tua ke? Itu Rasulullah SAW tak beritahu kita. Ataupun apa yang sampai kepada saya, saya tak tahu. Tak sampai kepada saya keadaan tersebut. Maka tak dapatlah kita nak agak
bagaimana keadaannya. Itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian orang tanya, kalau gitu bagaimana ketika orang mukmin berada dalam syurga? Kalau kita berada dalam syurga nanti, umur kita bagaimana? Adakah umur 50 tahun, 40 tahun, 20 tahun, 30 tahun, umur bagaimana? Di sini ada hadis. Rasulullah SAW beritahu bahawasanya ada sedikit perbezaan pendapat. Riwayat yang berbeza. Ada mengatakan umur 35 tahun, ada mengatakan awal 30-an tahun. Tapi yang dipersetujui ialah ketika orang mukmin berada dalam syurga, dia berada dalam keadaan badan jasadnya dan mukanya ketika itu berumur 30-an tahun. Apa rahsianya? Kalau 20-an tahun, nampak dia masih selalu sangat muda. Baru 22, 23, nampaklah dia masih muda, mungkin orang cakap tak matang dan sebagainya. Kalau umur 40 tahun, dah berubah. Manusia ini bila dah sampai umur 40 ke atas, badan dia dah macam-macam slow down. Dah dapat rasa banyak perubahan. Matanya, badannya, kekuatannya. Jadi kalau kita tahu, kita tengok di Singapura NS pun sampai umur 40 tahun. Beyond 40, you never mind. You rest one side. Memang badan tak boleh lagi. Sebab dah 40 tahun tu dah mula peralihan masa manusia itu untuk preparation dia pergi pada alam yang seterusnya. Kerana itu Rasulullah SAW menetapkan umur 40 tahun itu sebagai penentu sama ada seseorang itu lebih berisiko menjadi ahli syurga, ahli neraka, ataupun lebih maknanya peluangnya untuk menjadi ahli syurga umur 40 tahun. Maka kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang bermaksud, barang siapa yang dah umurnya lebih 40 tahun dan keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya, maka itu petanda dia ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi bagi siapa yang dah 40 tahun ke atas, kena banyak muhasabah diri sendiri. Dan muhasabah diri sini, menilai diri sendiri ini bukan setahun sekali, bukan waktu Ramadan saja. Kalau boleh tiap-tiap hari. Seperti mana yang dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar masuk syurga, tapi tiap-tiap hari lepas asar duduk muhasabah dirinya. Apa yang telah aku buat? Apa yang kau nak jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Ini muhasabah perlu kita lakukan. Kita punya audit diri kita. Bukan audit accounting saja, tapi audit diri ini lebih penting. Bila tutup mata sebelum kita tidur, kita baring, kenang kembali apa hari ini aku dah buat. Dan ini bukan umum untuk mereka yang 40 tahun ke atas, untuk semua. Apa yang aku telah isi pada hari ini? Apa perkara buruk aku dah buat hari ini, aku belum istighfar, aku belum minta ampun lagi? Bagaimana aku isi masa aku hari ini? Banyak benda yang terbuang ke atau banyak manfaat yang aku buat pada ini? Kalau banyak manfaat, alhamdulillah, mudah-mudahan besok aku dapat konsisten ataupun tambah. Tapi kalau sebelum tidur tersebut fikir nilai kembali daripada dia bangun tidur pagi tadi sampai nak tidur sini, selama hampir 12 jam atau 18 jam dia jaga tersebut, kalau dia dapati bahawasanya masanya banyak dihabiskan, terbuang, terbazir begitu saja, maka tanamkan azam besok hari yang baru, mudah-mudahan hari esok ini hari lebih baik daripada apa yang telah kulalui hari ini. Kalau sekiranya dia sebelum tidur dinilaikan, aku banyak buat salah pada hari ini, istighfar sebelum tidur, minta ampun pada Allah sebelum tidur. Sebab belum tahu tidur itu dapat bangun. Berapa ramai yang tidur Allah tak kembalikan rohnya. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Dalam surah Rum, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang keadaan roh bila tidur. Yang ini yang saintis pun tak dapat nak dia kata putus. Dia kata tidur tu gitulah, dia cakap tidur ni ginilah. Allah terangkan dalam Al-Quran, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang matikan jiwa ketika sampai kematian dia. Sampai kematian Allah yang matikan. Malaikat tu hanya sebagai pelaksana ketentuan Allah SWT. Yang matikan adalah Allah SWT. Dan Allah juga matikan mereka yang mana tidur. Wallati lam tamut fi manamiha, maka mereka yang
apa nama, tak mati ketika tidur, rohnya keluar. Tapi mana yang Allah fayumsikul lati qada alaiha al-maut, dan ketika roh yang mana Allah tahan, maka Allah tentukan dia maut, mati. Jadi waktu tidur roh keluar. Orang kata roh keluar habis pasal masih hidup lagi, itu bukan urusan kita. Ya, macam mana roh itu keluar kita masih hidup lagi, itu bukan urusan kita. Mati pun roh keluar juga, tapi roh keluar terus, jasad tak bergerak. Tapi tidur roh keluar. Adakah 100% keluar roh tu, ataupun 90% atau 80% atau sebagian mana roh tu keluar, itu bukan urusan kita. Kita tak tahu pun. Tapi Allah kata roh tu keluar. Allah tahan roh bagi orang yang Allah telah tentukan mati ketika dia tidur tersebut. Bagi orang yang Allah tak tentukan mati, Allah lepaskan balik roh tu. Allah tentukan roh tu kembali kepada jasadnya, maka dia bangun. Karena tu waktu tidur, kadang-kadang mimpi benar, kadang-kadang mimpi yang permainan syaitan. Saintis kata itu kerana otak kita ini tengah proses apa experience yang kita lalui pada hari tersebut atau benda yang terakhir kita fikir, maka otak tu proses, jadi kita bermain dalam mimpi kita. Mungkin ada kebenarannya. Itu dari sudut fizikal. Dari sudut fizikal tak jadi masalah untuk kita terima. Tapi dari sudut rohani, roh tu keluar tu tak ada orang siapa yang boleh nak explain. Jadi roh tu keluar, kalau Allah tahan, mati dia. Kalau Allah kembalikan, maka dia itu hidup. Dan bila roh tu keluar, kalau Allah tentukan, dia boleh bertemu roh orang yang dah mati. Kerana itu boleh berinteraksi dengan mereka yang dah meninggal dunia. Boleh tanya khabar mereka. Mimpi Rasulullah SAW, mimpi para sahabat dan mimpi sebagainya. Kerana roh tu bertemu. Jadi itu keadaannya. Jadi sebelum tidur, kita muhasabah diri kita, especially umur yang dah 40 tahun ke atas. Bagaimana keadaan hidup aku ini? Lebih banyak baik ke lebih banyak buruk? Sebab Rasulullah SAW beritahu, kalau siapa yang 40 tahun ke atas dan lebih banyak keburukannya daripada kebaikannya, maka dia itu petanda ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Bukan dia itu confirm ahli neraka. Rasul kata dia petanda, maknanya it's a good thing. Itu satu signal supaya orang yang lakukan kejahatan lebih daripada kebaikan, dia itu sedar sebelum dia teruskan dan sehingga sampai dia mati, kejahatannya lebih banyak daripada kebaikan. Dan barang siapa yang lepas 10 tahun kebaikannya lebih daripada kejahatannya, maka petanda dia itu ahli syurga. Tapi no guarantee, sebab tak ada orang siapa yang tahu akhir hidupnya bagaimana. Jadi 40 tahun ke atas ini adalah masa untuk persiapan pergi pada next stage of life. Nak kejar dunia lepas 40 tahun ke atas, boleh, kita kan sentiasa kejar dunia. Tapi jangan sampai kita habiskan masa kita yang banyak untuk dunia sehingga kita korbankan masa kita hari akhirat. Kerana kita tak tahu bila kita akan tinggalkan dunia ini. Bila malaikat akan panggil kita. Kalau ikut umur Nabi, tinggal 23 tahun saja. 40 tahun yang melalui hidupnya di dunia, tinggal 23 tahun saja. Kalau ikut statistik, rakyat Singapura 70 lebih tahun. Bagi lelaki mungkin 77 tahun. Bagi wanita 82-83 tahun. Ikut statistik lah. Itu statistik. Untuk umum, bukan untuk khusus orang tertentu. Kita tak tahu. Jadi perbanyakkan. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahqaf, Rasulullah ajar doa bagi mereka yang, Allah SWT ajar doa bagi mereka yang dah berumur 40 tahun ke atas. Apa doa dia? Doa dia ialah falamma balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni, apabila telah sampai umurnya 40 tahun, maka dia berdoa. Allah SWT ajar doanya apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Kalau nak hafal doa ini, cari dalam Al-Quran, buka surah Al-Ahqaf.
juz yang ke-25. Juz yang ke-26. Okey, surah Al-Ahqaf. Kemudian bacalah surah tersebut. Surah tak banyak, dia 1 2 3 4 5 5 muka surat saja. Tapi ada dalam akhir-akhir surah tersebut, lebih kurang 2 muka surat sebelum akhir, akan terdapat ayat ini. Ayat yang membawa doa untuk mereka yang dah berumur 40 tahun ke atas. Apa maksud doa ini? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ini nombor satu. Ya Tuhanku, wahai Tuhanku, kau berilah aku taufik, pertolongan, pertolongan dan taufik dan juga kemampuan untuk apa? Untuk aku bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu yang telah Engkau curahkan kepada aku dan kepada kedua ibu bapaku. 40 tahun ke atas. Ya Allah, Kau berikanlah aku taufik, pertolongan, kekuatan untuk aku mensyukuri semua nikmat-nikmat yang telah Kau berikan kepada aku selama masa aku hidup 40 tahun dekat dunia, yang selama aku dekat dunia ni macam-macam nikmat Allah telah beri. Maka berikanlah aku nikmat tersebut. Berikanlah aku peluang untuk bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut, dan juga bersyukur atas nikmat yang telah Kau berikan kepada kedua ibu bapaku sehingga aku dapat hidup sampai sekarang. Jadi bukan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita saja, kepada kedua ibu bapa kita juga. Jadi itu pertama, kita minta Allah SWT taufik, pertolongan, inayah untuk bersyukur pada Allah SWT. Dan kedua, wa an a'mala salihan tarda. Kau berikanlah aku taufik, pertolongan, kesedaran, kekuatan untuk apa? Untuk aku beramal amalan yang soleh yang Engkau redai. Wa an a'mala salihan tarda. Itu permintaan kita bila kita dah umur 40 tahun ke atas. Minta kita tambah amal. Sebab kalau amal sama saja, ini peringatan untuk saya dan semua, apa peningkatan yang ada pada diri sendiri? Apa peningkatan? Jadi kita kadang kita nak beramal lebih, tapi kadang kita tak ada kekuatan, kadang-kadang kita tak ada masa, kadang-kadang kita ini tak ada dorongan. Maka kita minta semua daripada Allah SWT, kekuatan, dorongan, pertolongan, masa untuk kita beramal soleh, dan amal soleh yang Allah SWT redha. Kerana bila Allah SWT redha, Allah terima. Jadi itu perkara kedua, minta bagi mereka dah umur 40 tahun ke atas. Wa na'mala salihan tarda. Yang ketiga, wa aslih li fi dhurriyyati. Engkau perbaikilah untukku zuriatku. Jadi doa pada Allah, minta zuriatnya jadi zuriat yang baik. Kerana orang yang umur 40 tahun, biasanya anaknya, kalau dia kahwin awal lah, anaknya dah belasan ataupun awal 20-an tahun. Itu waktu anak tersebut itu sedang berubah keadaannya, nak membina hidup yang baru. Jadi kita minta pada Allah, ya Allah, Kau bantu aku untuk apa? Berikanlah islah, kebaikan kepada keturunanku, zuriatku. Waslih li fi zuriyati. Jadi maknanya dalam doa ini Allah ajar kita, jangan lupa atas kita iaitu ibu bapa kita, dan jangan lupa bawah kita iaitu keturunan kita. Untuk ibu bapa kita, kita doa, ya Allah, berikanlah aku nikmat, atau berikanlah aku taufik untuk bersyukur atas nikmat yang telah berikan kepada ibu bapaku. Dan untuk anak kita, zuriat kita, ya Allah, perbaikilah mereka. Waslih li fi zuriyati. Itu ketiga. Dan keempat, inni tubtu ilaika. Aku ini bertaubat padamu, ya Allah. Penutup doa, ya Allah, aku ini bertaubat padamu. Aku mohon keampunan padamu daripada atas segala dosa-dosa aku. Aku taubat padamu. Penutup doa yang keempat. Dan kemudian ikrar kita bahawasanya kita ini daripada kalangan orang-orang Muslim. Wa ana minal muslimin. Jadi doa ini, kenapa Allah SWT
ajar dalam Quran tapi Allah SWT kaitkan dengan umur 40 tahun. Sebab umur 40 tahun ni umur peralihan manusia. Jadi ahli syurga tak dibangkitkan ketika umur 40 tahun. Kerana umur 40 tahun dah banyak berubah fizikal. Dah mula kendur. Dulu handsome dah tak handsome. Dulu rambut hitam, sekarang rambut dah mula putih. Kan? Jadi dah tak sama. Maka ahli syurga dibangkitkan ketika umurnya tersebut itu antara yang dah nak peralihan, dah tua, dan antara yang masih lagi muda nila, yang masih lagi baru nak belajar bertati kat dunia. Jadi manusia ini sampai kepada kemuncak kekuatannya pada umurnya 30-an tahun. 40-an tahun badan fizikalnya dah kurang. Kemampuannya untuk nak belajar seperti dahulu berkurangan. Sebab banyak sel-sel kat otaknya dah mati. Tapi dapat compensate. Kenapa? Kenapa bila 40 tahun pengalaman tu bertambah. Kematangan itu bertambah. Apa yang dilalui dalam kehidupan dia tersebut, itu semua mendidik dia sehingga menjadi orang yang lebih berpengalaman, lebih matang, lebih dapat melihat ketika umur dah 40 tahun ke atas. Maka dia harapkan dengan kematangan yang bertambah mendorong dia untuk menjadi lebih baik lagi dan persiapan-persiapan untuk alam kehidupan yang seterusnya. Jadi untuk ahli syurga 30-an tahun ikut riwayat hadis awal 30-an, tapi di padang mahsyar kita tak tahu. Jadi dibangkitkan manusia dalam keadaan umurnya berapa tahun wallahu alam. Tapi untuk orang yang mati syahid dibangkitkannya dalam keadaan dia ketika dia itu mati syahid. Baik, kita pindah kepada hadis seterusnya. Imam At-Tirmizi membawa riwayat yang mana berbunyi arwah para syuhada itu berada dalam seekor burung yang berwarna hijau yang hinggap pada buah ataupun syurga. Hadis yang sama. Tapi bukan maksudnya semua arwah itu dalam satu burung. Ini terjemahan yang kurang tepat. Dalam bahasa Arab tu Allah Rasulullah SAW mengatakan bahawasanya arwah para syuhada berada dalam burung. Maknanya dalam bentuk burung. Bukan dalam satu burung. Ini terjemahan yang agak kurang lah. Jadi burung tersebut berwarna hijau yang berterbangan di dalam syurga. Kemudian Ummu Hani ialah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, jika sudah meninggal apakah kami akan saling mengunjungi dan sebagian kami saling mengetahui sebagian lainnya?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Arwah itu akan wujud menjadi burung yang hinggap di sebuah pohon. Apabila hari kiamat tiba, setiap roh masuk ke dalam jasad masing-masing." Jadi di sini dikaitkan kepada arwah orang yang mati syahid. Cuma nanti kita akan baca nanti hadis seterusnya yang mana Rasulullah SAW terangkan orang yang tak mati syahid juga dan berada dalam alam barzakh, mereka juga berpeluang untuk berkunjung sesama sendiri. Berkunjung sama sendiri bertanya khabar. Tapi tak semua. Ini privilege yang Allah berikan kepada sebahagian ahli arwah dalam kubur, dalam alam barzakh. Baik, kemudian seterusnya yang melalui Mahmud bin Labid ini bukanlah hadis, jadi kita skip kat situ. Kemudian muka surat 320 yang kedua, iaitu melalui Ibn Luhai'ah juga, ini adalah hadis dia. Mahmud bin Labid adalah hadis. Melalui Mahmud bin Labid yang bersumber daripada Ummu Bashar Ibn Al-Barra, disebutkan bahawa dia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah orang-orang yang sudah meninggal akan saling mengenal?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kebahagiaan untukmu jiwa yang tenang itu wujud menjadi burung berwarna hijau yang berada dalam syurga. Jika burung-burung di dunia ini saling mengenal di atas dahan pohon, demikian juga dengan mereka." Jadi di sini Rasulullah SAW sebutkan sifat jiwa atau roh yang akan dapat
nikmat, kehormatan berada dalam syurga dalam bentuk burung ini, iaitu jiwa yang tenang. Apa tu jiwa yang tenang? Nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah. Dalam surah Al-Fajr, di akhir surah Fajr, Allah SWT firman apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki, pulanglah kepada Tuhanmu. Ketika nak mati tersebut, disuruh malaikat suruh pada dia, wahai nafsu yang tenang, balik kepada Tuhanmu. Dalam keadaan engkau redha dan engkau diridai. Engkau redha bertemu dengan Tuhanmu dan Tuhanmu redha untuk bertemu denganmu. Subhanallah. Husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah dalam kalangan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah dalam syurgaku. Jadi kalau ikut tafsiran para ulama, maknanya bersama-sama orang mukmin yang berada dalam syurga. Jadi kalau kita ikut hadis ini, bersama dengan para syuhada yang berterbangan di dalam syurga sebelum hari kiamat. Masuklah di kalangan hamba-hambaku yang dapat kemuliaan berterbangan dalam syurga, dan juga masuklah dalam syurgaku dalam keadaan kamu ini bentuk burung dan juga mendapat nikmatnya sebelum hari kiamat. Jadi boleh kita boleh tafsirkan dua kat sini kalau kita naklah. Okey, persoalannya apakah itu jiwa yang tenang? Di sini tidak ada nak bersumberkan hadis dan juga Al-Quran, tidak ada. Maka para ulama ijtihad, terutamanya ulama tasawuf, maka sebagian ulama tasawuf mereka membagikan jiwa itu atau nafsu itu kepada beberapa tingkatan. Yang paling rendah sekali adalah nafsu ammarah. Nafsu ammarah adalah nafsu yang menyuruh kepada kejahatan. Dan Allah SWT sebut dalam surah Yusuf, dalam kata-kata Nabi Yusuf AS, innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahimar rabbi. Sesungguhnya nafsu itu sentiasa mendorong pemiliknya untuk melakukan perbuatan jahat. Ini nafsu kita. Sentiasa nanti datang terfikir, best lah kalau buat macam ini. Macam itu best lah. Itu nafsu yang jahat. Illa ma rahimar rabbi, melainkan nafsu atau jiwa yang mana Allah dah beri rahmat kepadanya, maka dia boleh lawan. Tapi nak dapatkan rahmat Allah SWT kena usaha. Tak ada benda yang datang bergulir. Kena usaha. Usaha dengan apa? Usaha dengan kita ini mujahadah. Kita ini mendekatkan diri kita pada Allah. Paksa diri kita untuk ibadat. Paksa. Memang nafsunya macam-macam. Especially pada waktu subuh. Bangun tidur, subuh ngantuk, nak solat, okeylah solat. Lepas solat, assalamualaikum, assalamualaikum, tu kedebeng kat situ juga. Situ juga tergulik. Tak boleh tahan sangat ngantuk. Sebab apa? Tidur lambat ke, atau apa ke, atau apa juga sebab ke, macam gitu. Ya, kita pertama sekali, kita kena lawan untuk kerjakan ibadat solat subuh yang wajib. Macam mana pun, no escape. You like, you don't like, you kena buat wajib. So, ngantuk ke, tak ngantuk ke, pergi bilik ambil wudu dan solat. Nah, bagi mereka yang nak tambahkan lagi tingkatan mereka di sisi Allah SWT, supaya Allah rahmatinya, dia kena lebih daripada itu. Memang ngantuk. Tapi aku stay sekejap lepas solat untuk aku berzikir, aku mengingati Allah. Lawan. Itu jihad. Kalau orang zaman dahulu, para sahabat Rasulullah SAW yang Allah SWT redai, tapi Allah SWT uji. Dan Allah SWT angkat darjat mereka kepada darjat tinggi. Kenapa? Kerana mereka itu berjuang jalan Allah SWT, menanggung kesusahan.
yang mana kita mungkin tak boleh tanggung kesusahan seperti mereka. Ambil contoh Bilal bin Abi Rabah sudah. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu disiksa kerana dia itu mengucap kalimah tauhid, dipakai baju besi, dijemur dekat tengah panas. Habis masak kulit dia. Siapa yang boleh tahan? Dihempap dengan batu, diseret keliling kota Mekah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dipukul sehingga pingsan. Dan sahabat-sahabat yang lain kemudian dah pergi hijrah Madinah pun Allah SWT masih uji mereka tanggung kesusahan. Pergi berjuang jalan Allah SWT dalam keadaan kehausan. Jalan ribuan kilometer untuk berperang jalan Allah SWT. Dan Allah SWT puji mereka. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman apa? Saya lupa ini. Tapi maksud ayat tersebut Allah Subhanahu Wa Taala memberi ganjaran kepada setiap langkah yang diambil oleh orang-orang mukmin untuk berjuang jalan Allah, kerana walaupun dia berpenat lelah, walaupun dalam keadaan dahaga. Jadi itu perjuangan mereka, kerana itu darjat mereka tinggi sisi Allah. Nah, apa perjuangan kita untuk Allah? Kalau kita dibangkitkan di Allah SWT sekarang ni pada mahsyar, katakan kita berdiri di hadapan Allah SWT, kalau ditanya oleh Allah pada kita, apa pengorbananku, apa pengorbananmu untuk aku dan untuk agamaku, apa kita jawab? Apa pengorbanan, apa kesusahan, keperitan yang kamu tanggung untuk aku? Allah beri macam-macam. Apa pengorbanan kita? Sudah pasti ada pengorbanan ni lah. Tapi apakah pengorbanan yang special? Tak ada, yang biasa je kita solat, zakat, ya, itu pengorbanan. Tapi tak ada benda yang betul-betul sampai kita ni rasa susah. Jadi kita perlu ada tanggung kesusahan dalam kita ini mengamalkan agama kita. Itu sudah pasti untuk Allah naikkan darjat kita. Jadi lawan kehendak nafsu tu untuk nak bersenang lenang, untuk nak rehat, untuk apa, untuk Allah SWT kita lawan. Penat macam mana pun untuk Allah SWT tak apa. Tak adalah sampai kita memudaratkan diri kita, jatuh sakit ke atau cedera parah ke, tak adalah. Kita tahulah hak kita, tapi kita berpenat lelah untuk Allah SWT. Itu yang namakan sabar. Sabar ada dua jenis. Sabar pertama, sabar dalam menghadapi ujian Allah SWT, sakit dan sebagainya. Kedua, sabar dalam kita nak menjalankan ketaatan kepada Allah SWT. Itu sabar yang paling tinggi sekali. Sebab bila nak jalan ketaatan, syaitan datang, nafsu datang, tarik kita. Kita sabar, istiqamah. Penat, ya, sabar. Ini perjuangan kita. Jadi nafsu amarah, kalau kita tidak lawan dia, maka tingkatan nafsu kita ini akan sentiasa berada paling bawah sekali. Sama macam nafsu orang-orang yang bukan Islam. Walaupun kita mengucap kalimah syahadah lah, tapi kita ikutkan hawa nafsu kita, apa beza kita dengan benda-benda mereka? Dan bagaimana kita nak jawab di hadapan Allah nanti di padang mahsyar? Apa pengorbanan kita? Jadi perlu ada sedikit pengorbanan dan istiqamah dalam kita, pengorbanan kita untuk Allah SWT. Baru nafsu tu naik tingkatan yang tinggi mengikut para ulama tasawuf. Naik kepada nafsu tingkatan nafsu al-lawwamah. Al-lawwamah adalah nafsu yang mencela diri sendiri. Mencela diri sendiri. Apa maksud mencela diri sendiri? Dia condemn diri sendiri. Dia tak condemn orang lain. Kerana semua orang buat salah. Kalau kita letak tempat kita tempat dia pun, mungkin kita buat benda yang sama juga yang salah atau lebih teruk lagi. Jadi orang yang condemn diri sendiri adalah orang yang selalu muhasabah. Ini dia katakan muhasabah diri sendiri. Wahai fulan bin fulan, wahai diriku, kenapa kau buat macam ini? Bila kau nak berubah? Kau tak takut ke tiba-tiba Allah cabut nyawa kau ketika tersebut? Bila kau nak bertaubat? Bila kau nak tinggalkan maksiat ini? Ini nafsu yang mencela diri sendiri.
ini timbul hanya apabila ada dorongan untuk muhasabah diri sendiri. Jadi bila ada nafsu lawamah, dia atas daripada nafsu ammarah, maka apa? Maka dia akan sentiasa ada check and balance pada diri sendiri. Ya, dia akan bermaksiat. Tapi bila nanti dia itu muhasabah diri sendiri, dia condemn diri sendiri. Bila dia condemn diri sendiri, dia buat taubat. Dia cuba perbaiki diri sendiri. Ya, dia akan jatuh lagi. Setiap kali jatuh, bangun. Setiap kali buat maksiat, keluar daripada lubang maksiat tersebut. Bukan terus gali lubang maksiat itu sehingga dia tetap boleh keluar. Jatuh lubang maksiat, keluar. Jatuh lubang maksiat, keluar. Tapi nak keluar tersebut, kena ada nafsu. Perlu ada nafsu al-lawamah. Mencela di sini, muhasabah di sini. Jadi tak boleh orang lain sama. Nampak ialah orang lain buat jahat. Oh, dia ni buat jahat. Oh, dia ni buat silap apa. Mudah-mudahan Allah rahmati dia. Tapi aku ni tak tahu macam mana. Aku tak tahu macam mana. Jadi nafsu lawamah kalau ada ni, bukan senang ni, mujahadah sebenarnya. Kita kehidupan orang mukmin tak boleh macam ikut arus itu. Pagi pergi kerja macam robot, kemudian apa-apa kerja, petang balik kerja, kemudian tengok televisyen, makan, rehat, berbual, tengok internet, Facebook dan sebagainya, tidur. Besok pergi kerja lagi. Macam itulah pusing. Akhir tahun pergi bercuti, pergi London, pergi Paris, enjoy sana sini. Tak ada halangan dalam Islam. Tapi mana kualiti hidup tersebut? Awak jadi seorang robot. Sampai masa pincin habis. Tak ada peningkatan. Orang mukmin tak boleh sedemikian. Orang mukmin sentiasa mesti mencela diri sendiri, mesti muhasabah, mesti pastikan dirinya tu lebih dekat pada Allah SWT apabila dia itu lebih dekat umurnya kepada kematian. Makin dekat dia kepada kematian, patutnya semakin dekat dia kepada Allah SWT. Bila dia itu maknanya pertingkatkan diri dan terus dia beramal soleh, mudah-mudahan dia sampai kepada tingkatan yang tinggi, iaitu nafsul mutmainnah. Saya skip yang tengah-tengah lah. Nafsul mutmainnah. Ini jiwa yang tenang. Tenang apa? Tenang dan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menghadapi dunia ini, hidup dunia ini tenang. Apa saja ujian melanda ni, dia tenang. Yang itu Allah puji dalam surah Al-Furqan. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. Dan hamba-hamba Allah, iaitu Ar-Rahman yang maha pengasih ini, hamba-hamba yang Allah pilih ini, mereka ini berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan tenang. Hauna, mudah saja. Dia tak ada stres pasal dunia. Stres ini hanya akhirat saja. Apa saja musibah menimpanya, sabar. Ini ketentuan Allah SWT. Ini jiwa yang tenang. Wa idza khatabahum mujahidun qalu salama. Apabila orang-orang yang jahil maki hamun dia, berbual dengan dia apa, dia tak layan. Salamun alaikum. Assalamualaikum. Sejalan tenang saja. Jadi dia bukan pemarah. Sikit-sikit nak naik darah, hot temper, sikit nak maki orang sana, sikit. Ini bukan ibadur rahman. Ini masih lagi nafsu rendah. Mungkin antara amarah dengan lawamah. Tapi lebih-lebih mutmainnah, kita lihat orang-orang soleh yang tenang kehidupan dia. Ibadat, no problem. Dia cari nafkah, cari rezeki. Tak jadi masalah pada dia, hidup dia. Hidup dia di dunia ini. Ini tingkatan tertinggi bagi manusia biasa. Tingkatan atas lagi khusus untuk para nabi dan rasul. Iaitu nafsu al-kamil. Jiwa yang lengkap. Ini khas untuk nabi dan rasul. Tak ada siapa yang boleh capai kepada tingkatan nafsul kamil ini. Kerana dia reserve Allah berikan pada Nabi dan Rasul. Jadi paling tinggi seseorang itu, dia wali ke, dia orang mati syahid ke, dia bukan Nabi dan Rasul, maka dia sampai tingkatan nafsul mutmainnah. Dan ini, orang jiwa tenang ini, kalau kita lihat hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Sa'ad ini, insyaAllah dapat bersama-sama para syuhada di dalam syurga nanti, dan bertemu sama sendiri, dan juga mereka itu berkenalan sama sendiri. Baik, saya berhenti di sini. Dah masuk waktu isyak. Kita sambung nanti insyaAllah pada hadis seterusnya, iaitu hadis Ibn Luhayyah. Wallahu a'lam bishawab.